Bodo ah, panas. Tunggu dulu. Tunggu-tunggu apa sih? Dari tadi gak bisa-bisa kan? Lagian teman-teman aku tuh semuanya udah pada bawa mobil. Kamu masih pakai aja motor buntut kayak gini. Udah macet-macetan lagi. Siapa aku telepon nih? Halo, assalamualaikum. Oh, ya, tapi aku belum punya uang nih. Tapi kalau mau jalan ya, ayo. Jadi, ya udah, aku siap-siap dulu ya. Ya, salam. Oh, gimana ya? Mau punya ke siapa nih, Wak? Oh, aku coba ke Dimas aja deh, ntar. Sudah tahu dia ada uang. Bisa aku pinjam deh. Jadi, siap-siap dulu. Moga-moga ada sih Dimas. Assalamualaikum. Dimas. Waalaikumsalam. Kamu nak? Iya. Yaudah masuk yuk. Misi ya? Ya. Yaudah dulu lah. Ada apa nih pagi-pagi di sini? Jadi gini, aku kena musibah. Musibah apa? Ibuku sakit. Aku belum bisa bayar uang perawatan. Ibumu sakit apa lah? Dia kena kencing batu. Sekarang dirawat rumah sakit. Iya. Emang kamu butuh berapa? Ya sekitar 2 juta. Tapi beneran kan uang ini dibuat untuk perawatan ibumu? Iya benar. Ntar kamu bohong takutnya. Enggak, ngapain aku bohong? Kalau buat ibumu, ya udah deh, aku harus pinjam. Bentar ya. Iya. Ini uangnya. Makasih ya, Dim. Oh iya. Semoga kamu dapat balasan dari yang Maha Kuasa, rezekimu ditambah. Amin. Kamu tambah sehat ya. Oh iya, uang itu sampaikan ke ibumu ya. Ya ntar takutnya sama kamu dibuat uang jajan yang lain. Enggak kok, pasti uang ini akan aku buat untuk perawatan ibu. Ya udah, dan salam ya ke ibumu. Ya semoga ibu kamu cepat sembuh. Amin. Makasih ya Dim. Ya udah deh, aku ke rumah sakit dulu ya. Ya, hati-hati ya. Iya. Masih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya punya juga duit, walaupun ya pinjaman deh. Setidaknya aku bisa buat pacaran dulu sama cowok aku. Wah, akhirnya sampe. Hey, sorry ya, lama. Tadi ada urusan, bentar. Kenapa lagi pakai motor? Emang kenapa sih? Ya udah, ayo. Ya udah. Oh iya, hari ini kan ada jadwal meeting di kantor. Apa sekalian aku jenguk ibunya Gilang ya? Ya udah deh. Dia ke rumah sakit dulu baru meeting. Jangkauannya. Kenapa lagi sih? Tahu. Udah dapet, mana ada aja. Apanya nih yang rusak?
tahu. Lagian udah dibilangin sih nggak usah pakai motor, terbutut lagi. Ada-ada aja masalahnya. Masih lama nggak nih? Kayaknya lama deh. Aduh, gimana ya? Tahu ini kenapa? Itu kayaknya si Gilang deh. Dia bilangnya ibunya sakit. Tapi kok jalan sama cewek sih? Ada yang gak bener sih. Aku samperin lah. Lagian teman-teman aku tuh semuanya udah pada bawa mobil, kamu masih pakai aja motor buntut kayak gini, udah macet-macetan lagi. Udah, males banget. Permisi Mbak, kenapa motornya? Tahu tuh, motor buntut lagi, macet lagi. Oh, daripada naik motor buntut seperti itu, mending sama aku aja naik mobil. Kok itu sih? Udah kamu diem aja, gak usah ikut campur. Ya udah deh, boleh. Ya udah, Mbak masuk aja dulu ke mobil. Okay. Lah, kok gak bisa sih? Him, apa sih maksudnya? Dia kan pacar aku, sedangkan kamu kan teman aku. Oh gitu sih? Aku justru ini teman kamu, jadi aku ini mau menyadarkan kamu kalau cewek itu nggak pantas buat kamu. Kamu tahu sendiri kan, kamu naik sepeda butut kayak gini, kamu malah ditinggal. Iya juga ya. Di balik pria yang hebat, terdapat wanita yang kuat untuk mendukung kita. Mending kamu cari cewek yang lain aja lang, yang bisa nerima kamu apa adanya. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu kenapa bohong sama aku? Ya. Kamu bilangnya ibumu sakit, dan kamu bela-belain minjem uang sebanyak itu. Ya, kalau kamu bukan temanku, aku nggak kira ngasih uang sebanyak itu. Ya, aku malu, Dim, karena cowokku itu. Aku belum dapat gaji. Lang, kamu ini udah aku anggap sebagai saudaraku sendiri. Ya, aku harap kamu gak usah berbohong seperti itu. Iya, Ring. Maaf sebelumnya. Jadikan ini pelajaran ya buat kamu. Ya, agar kamu gak terulang kembali kejadian seperti ini. Iya. Oh iya, Lang. Satu lagi. Aku harap kamu jadi dirimu seutuhnya ya. Ya, kamu tampil apa adanya. Biar kamu dapat wanita yang bisa nerima kamu apa adanya. Iya, Ring. Ya udah, kalau gitu aku mau meeting dulu ya. Iya. Mas ini kenapa sih kok nggak bisa dibuka? Iya bentar ya. Udah Mbak, mending Mbak jalan kaki aja. Cewek matre seperti Mbak banyak di luar sana. Dasar matre. Coba-coba dulu deh, siapa tahu. Aduh, saya. Kok bisa ya?